anda bagi subjek sains. Saya nak awak warisi teknik menjawab dan tip pro saya. Dengan kepelbagaian info serta kaedah-kaedah mudah. Dalam soalan peperiksaan, kedudukan nombor proton dan nukleon ni boleh berubah-ubah tau. Is SPM like a pro? SPM Pro Plus, Isnin hingga Sabtu, 9 malam, di Astro Tutor TV SPM dan On Demand. Jom tambah level Pro Plus, guys. SPM Pro Plus membantu ulang kaji anda dengan format baharu KSSM bagi subjek Bahasa Melayu. Faham betul-betul apa yang soalan minta. Dapatkan tip-tip penting serta teknik menjawab soalan. Dalam ayat yang kamu bina tu, gariskan kata adjektif dan letak tanda noktah. Ulang kaji bersama SPM Pro Plus, Isnin hingga Sabtu, 9 malam. SPM like a pro. Di Astro Tutor TV SPM dan On Demand. A pot of dolphins blank together. Hunt, hunts, hunted, hunting. Bukan hunting ke? Takkan itu pun tak tahu. Eh, saya tahulah. Saya pun tahu. Apa jawapannya? Bersama dengan saya, Sir Iqbal, dekat dalam kita punya SPM Pro Plus Extreme. Hari ini kita ada 3 topik penting yang kita nak go through kan. Yang pertamanya, genetik. Kita akan fokuskan pembahagian sel. Ini adalah sains tingkatan 4, bab 5. Kita ada unsur dan bahan, tingkatan 4, bab 8. Dan kita ada yang terakhir, elektrokimia, tingkatan 5, bab 6. Tapi sebelum tu, korang ada peluang nak menang hadiah-hadiah yang best. Nak tengok hadiah tu? Jom kita tengokkan hadiah tu sekarang ni. Boleh ke? Can we show? Tengok hadiah tu. Menarik kan? Nak tahu macam nak menang hadiah ni? First, awak imbaskan kod QR dekat skrin ataupun jap, kita tengok QR tu. Nampak QR tu? Ataupun awak boleh typekan bit.ly/spmproplusquiz dan saya akan bagikan soalan untuk tingkatan berapa dan set mana yang perlu dijawab nanti tau. Kemudian lepas jawab, korang kena muat turun scorecard. Dan dah muat turun scorecard tu, kena uploadkan scorecard tu dekat Instagram korang. And dekat caption, tolong tuliskan, saya suka menonton hashtag SPM Pro Plus Extreme di @astro.twittertv kerana ... penuhkan ruang ... tu. Dan slogan yang paling menarik akan berpeluang memenangi hadiah-hadiah ni. Okay, jadi sebelum kita nak mulakan kita punya mengajar, awak kena faham sebelum kuis bermula, kita kena daftar dekat up.com.my. Jadi tolong daftar sekarang. And jangan lupa untuk hantarkan komen korang melalui Roger Pro di up.com.my atau boleh scan terus QR code yang ada dekat skrin TV ni. Tu, TV bukan TV ni, TV tu. Ini TV korang lah. And nanti saya akan bacakan komen korang dan nanti saya akan scroll ke bawah untuk hantarkan. Nanti korang kena scroll ke bawah untuk hantarkan komen tu, okey? Okey, jadi jom kita mulakan dengan topik yang pertama, pembahagian sel. Akhirnya. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gents, bangs and gucks, genetik tingkatan 4, bab 5, ini adalah satu bahagian yang selalu sudah ada masalah. Bahagian yang dipanggil sebagai mitosis dan juga meiosis. Okey, mitosis. Jom, kita tengokkan yang buat student, yang buat pelajar confused selalunya adalah bila nak dibandingkan antara bilangan kromosom. First, tengok
Saya lukiskan anda satu gambar aja. And ada berapa kromosom dekat sini? Kalau kita tengok kan dekat sini, kromosom dia ada 4. 1, 2, 3, 4. Lepas tu dilukiskan pula 2 yang panjang, 2 yang pendek, 2 yang biru, 2 yang oren. Apa maksud dia ni? Ha, yang sama saiz. Saya ulang lagi sekali. Yang sama saiz. Saya tuliskan dekat sini. Yang sama saiz. Maksudnya apa? Yang panjang ni dengan yang panjang ni sama saiz. Bermaksud dia adalah kromosom homolog. Apa maksudnya kromosom homolog? Maksudnya dia membawa maklumat yang seakan sama. Contohnya, kalau yang biru panjang ni bawa pasal warna rambut, yang oren panjang ni pun akan bawa pasal warna rambut juga. Ah, jadi yang pendek dengan pendek, jangan kita bandingkan warna, bandingkan saiz. Yang sama saiz kromosom homolog. Jadi sewaktu profasa, ini adalah profasa. Jap. Haa lah. Jom kita recap balik. Mitosis ni sebenarnya adalah apabila sel, daripada satu sel, dia nak membahagi kepada dua sel. Macam kita dulu kan satu sel je. Lepas tu sekarang ni kita ada banyak sel bila kita dah dewasa ni. Inilah proses mitosis. Berlaku banyak kali, berbilion, bertrilion kali berlaku dalam badan kita sampai kita dapat sel yang banyak. Jadi nak bahagikan ni sebenarnya dia ambil masa, dia ambil beberapa fasa. Profasa, metafasa, anafasa and telofasa bersama dengan satu lagi proses dipanggil sebagai cytokinesis. Apa benda semua ni? Jom kita tengokkan. Sewaktu profasa, kalau awak tengok dia punya nukleus, look here eh. Nampak tak? Nukleus dia kat sini dah mula macam hilang. Saya buatkan dot-dot-dot kat situ. Maksudnya sewaktu nak start je mitosis, nukleus akan terurai, degenerate. Okay. Kemudian kita akan tengokkan pula untuk metafasa. Semua sel ni, semua kromosom ni akan beratur dekat sebelah. Nampak tak dekat situ? Semua kromosom ni akan berat, bukan dekat sebelah, dekat tengah, maafkan saya. Dipanggil sebagai satah khatulistiwa. After that, dia akan ditarik ke kiri dan ke kanan oleh sentriol. Dan ini yang kita panggil sebagai anafasa. Alright, dia ditarik ke kiri, tarik ke kanan. Dan kalau perasan, dia terpisah dekat X ni. Bila dia terpisah dekat X ni, dia pula akan jadi dua sel yang baru terbahagi dekat tengah. Ini satu plasma yang terbahagi tau. Ini dipanggil sebagai cytokinesis. So kita dapatlah dua sel yang baru. Simple betul? Jom kita bandingkan pula dengan meiosis. Untuk meiosis, kalau awak perasan, dia ada satu pembahagian. Okay, daripada sini nampak tak? Satu sel jadi dua, pam pam. Dan daripada dua, dia jadi empat pula. Maksudnya berapa kali dia membahagi? Dua kali dia membahagi. Ini dipanggil sebagai meiosis satu. Ini dipanggil sebagai meiosis dua. Jadi jom kita tengokkan sekarang ni macam mana dia terbahaginya dekat sini. Kalau awak perasan, dia ada sedikit persamaan tetapi ada juga perbezaan dia. Jom. First, kalau tengok semua masih sama dekat sini, nukleus mula terurai and dia punya kromosom semuanya dah bersedia untuk membahagi. Kemudian kita tengokkan pula, dia akan mula berpasangan dan dia akan mula bertukar maklumat. Ini dipanggil sebagai pindah silang. Hanya berlaku dalam meiosis. Hanya berlaku dalam meiosis. Perasan tak tadi waktu mitosis tak ada berlaku? Lepas tu cuba kita tengok dia beratur dekat tengah. Tadi dia beratur satu line, sekarang dia beratur dua-dua. Perasan tak? Panjang dengan panjang, pendek dengan pendek. Inilah yang dipanggil homolog tadi. And dia akan terbahagi dekat sini. Sekarang ni dua ke sana, dua ke sini. So kita akan dapat sel yang ada dua kromosom, dua kromosom. Asal-asal empat kromosom. Ini yang kita panggil sebagai separuh bilangan kromosom. Kemudian dia akan buat benda yang sama macam mitosis tadi. Perasan tak? Beratur kat tengah dua-dua. After that, dia akan terpisah. After that, dia akan membentuk dua sel yang ini dua kromosom, dua kromosom, dua kromosom. So, we are done with meiosis. Dalam meiosis, meiosis yang kedua ni sama macam mitosis. Betul tak? So itulah kita punya secara amnya mitosis dan meiosis. Okay, boleh. Next, kita tengok akan sekarang ni, ada apa-apa soalan nak tanya ke? Kalau ada apa-apa soalan nak tanya, awak boleh imbaskan kod QR yang ada dekat skrin ni ataupun awak boleh layari bit.ly/rogerpro dan tanyakan soalan dekat situ dan kita akan baca soalan dan juga komen-komen ni kejap lagi, okay?
But for now, jom kita tengokkan soalan-soalan yang biasa ditanya. Dan soalan ni ada ditanya dekat up.com.my. Jom. Soalan satu. Sir, kenapa kedua-dua rujuk gambar? Kenapa kedua-dua dikira satu kromosom? Siti Hawa tingkatan 5 tanyakan soalan. Dia tanya kenapa yang ini dengan yang itu dikira sebagai satu kromosom? Ha, okey. Jom kita tengok eh. Dekat sini, perasan tak dia ada sebenarnya kromosom yang sama ini dilekatkan dua dekat tengah. Dipanggil sebagai sentromere dekat warna merah tu. Maksudnya apa tau? Kromosom yang ini, kromatid yang ini dan kromatid yang itu membawa maklumat yang sebiji sama. Maksudnya, dia tengah cakap sini ada berapa maklumat? Satu maklumat. Sini ada berapa maklumat? Satu maklumat. Sebab tu ini dikira sebagai satu kromosom, ini pun dikira sebagai satu kromosom. Selagi dia bercantum dekat tengah, dikira sebagai satu kromosom. Jom tengok soalan kedua pula. Sir, kenapa meiosis kena separuhkan bilangan kromosom? Ghazli Rafizi tingkatan 5. Wow, saya suka nama dia. Sedap. And kita tengokkan kenapa meiosis kena separuhkan bilangan kromosom. Kita bayangkan sekarang ni satu situasi, boleh. Saya ada 46 kromosom. Mak ayah saya pun ada 46 kromosom. Sama dengan awak semua. Bayangkan kalau mak ayah kita nak buat kita, tapi dia tak separuhkan bilangan kromosom dalam sperma dan ovum. Maksudnya bayangkan mak bagi 46 kromosom, ayah bagi 46 kromosom. Oi, tak ke nanti kita dapat 92 kromosom? 4 mata, 2 hidung, 4 bibir, 4 tangan, 4 kaki. Huh. Bayangkan pula kalau kita dapat anak nanti 8 mata, 8 tangan, 8 kaki. Tak ke bila kita main dengan cucu nanti dah rupa macam main dengan ulat gonggok, 16 tangan, 16 kaki. Dia macam itulah cerita dia. Tapi taklah macam tu sebenarnya. Dia nak pastikan kita normal je, supaya kita 46, mak ayah kita pun 46. Nak buat anak nanti, kita bagi 23, pasangan bagi 23. So dia pun dapat 46. So maintain the chromosome number sepanjang kita punya generasi. Macam tu. Soalan yang ketiga. So apa yang akan jadi kalau waktu meiosis ada kromosom yang tak terpisah? Azlan Rashid, thank you so much awak tanyakan benda ni. Jadi sekarang ni awak bayangkan, sepatutnya kita ada 46 kromosom, betul tak? And 46 kromosom ni dia terpisah menjadi 23 kromosom dan 23 kromosom. So ini akan jadi salah satu sperma ataupun ovum lah. Tapi cuba awak bayangkan kalau satu tak terpisah. Maksudnya bukan 23 yang pergi sini, tetapi 24 kat sini. Sini bukan 23, tetapi 22. Bayangkan ini yang disenyawakan oleh satu lagi gamet ataupun sperma ataupun ovum yang berjumlah 23. So total kromosom yang dia ada adalah 47. Terlebih satu kromosom, betul tak? Sama tak macam sindrom Down di mana dia pun terlebih satu kromosom? Inilah caranya terjadi sindrom. Dan ini yang tak terpisah ni dipanggil sebagai tak disjungsi. Okay, tak disjung, G-U-N-K-S-I. Tak disjungsi ini sebenarnya adalah satu kejadian yang agak normal. Bukan normal, agak typical yang memang berlaku. Dan dia akan menyebabkan sindrom-sindrom. Dan untuk SPM, awak kena tahu 3 jenis sindrom. Yang pertamanya sindrom Down, yang kedua sindrom Klinefelter, yang ketiga adalah sindrom Turner. Okay, so itu adalah kita punya soalan-soalan yang common ditanyakan sewaktu mitosis dan juga meiosis. Dan soalan yang selalu bermain di minda kita semua. Harapnya saya dah dapat cover secara general mitosis dan meiosis. Dan hopefully, harap sangat awak dah dapat faham serba sedikit. Jadi kita akan rehat sebentar. Kejap lagi kita akan bersama lagi sekali dekatlah SPM Pro Plus Extreme. Alright, I'll see you soon, insyaAllah. Saya Sir Ifuat, tutor tetap matematik anda. Sir Ifuat ada cara memperbaiki skor matematik anda dengan SPM Pro Plus. Kenal dan hafal semua simbol. Tip Pro Plus ini membantu mendapatkan jawapan yang tepat. Okey, jom cuba satu soalan. Ia memang mudah. Senangnya soalan SPM ni. Is SPM like a pro? SPM Pro Plus, Isnin hingga Sabtu, 9 malam di Astro Tutor TV SPM dan On Demand. Bertemu lagi kita dalam rancangan SPM Pro Plus. Kali ini kita tengok pula soalan kebat. Ada fakta, ada huraian, contoh dan inference. Itulah jawapan kebat yang terbaik.
tak lengkap sesi kita ni kalau kita tak buat soalan. Kalau ada perkataan terangkan, bagi fakta, bagi hurangan. It's SPM like the pro. SPM Pro Plus, Isnin hingga Sabtu, 9 malam di Astro Tutor TV SPM dan On Demand. Kenapa ada pelajar yang dia jawab esei panjang-panjang sampai 8 muka surat pun tapi markah dia rendah? Kami ada penyelesaiannya dengan SPM Pro Plus Extreme. I'm more than happy to show you another famous method that will make your writing easier and fun. Sertai kami secara langsung pada 21 dan 22 Januari. Nyatakan soalan anda di laman web UFT. Saya rasa dengan teknik dan tip pro nanti, mesti awak akan rasa mudah juga. Cik Man nak share teknik untuk skor dan menjawab soalan cara Pro Plus. Tingkatkan kemahiran menjawab soalan bagi subjek pendidikan Islam. Bila soalan sebut nyatakan, cukup jawab secara ringkas. Tak perlu nak hurai-hurai. Jawapan kebat perlu ditulis dalam satu perenggan ataupun karangan pendek. Dapat tak? Clue-clue rahsia kita. SPM. Like a pro. SPM Pro Plus, Isnin hingga Sabtu, 9 malam di Astro Tutor TV SPM dan On Demand. Bersama dengan saya lagi, Sir Iqbal, dekat SPM Pro Plus Extreme. Okey, kalau tadi kita dah belajar tentang pembahagian sel, sekarang ni saya nak terangkan tentang topik unsur dan bahan tingkatan 4 bab 8. Ha, topik ini adalah satu topik yang selalu menghantui pelajar-pelajar kita. Dan kalau kita tengok kan dekat sini, benda pertama yang paling kita selalu suka confuse adalah pasal atom, ion, molekul. Dia nampak macam satu benda yang sama. Dan kadang-kadang kalau kita buat ayat sekalipun, kita akan cakap benda ni macam satu benda yang serupa. Kita cakap, okay, ini adalah atom, betul, ini pun adalah ion, oh, ini pun adalah molekul. Tapi apa beza dia? Jom kita tengokkan. Atom, atom ni dia terdiri daripada tiga subzarah. Dia panggil sebagai neutron, proton dan juga elektron. Jadi tiga-tiga yang ini ni ada charge tau. Tengok eh, neutron charge ni apa? Kosong, maksudnya neutral. Proton charge nya positif. Elektron charge nya negatif. Jadi kalau kita compare kan antara positif dengan negatif ni, kita akan dapatlah charge sesuatu zarah ni. Contoh kalau kat sini, katakanlah kalau proton dengan elektron mempunyai charge yang mempunyai bilangan yang sama. Contohnya proton ada 7, elektron pun ada 7. Ah, itu yang kita panggil neutral. Kalau dia ada terlebih sikit, contohnya proton lebih daripada elektron, maksudnya ini yang kita panggil sebagai zarah ni bercharge positif. Kalau proton kurang daripada elektron, inilah yang dipanggil sebagai zarah negatif. Jadi apa kena mengena ni dengan atom? Sebenarnya atom tu adalah benda yang neutral sahaja. Yang ada charge itu yang kita panggil ions. Dah dapat nampak gambaran sikit betul ke tidak? Next part kita tengokkan pula. Kalau saya ada dua atom, dan atom yang dua ni digabungkan dengan ada ikatan, contohnya dia jadi macam H2O kita, air kita, dia punya water, inilah yang dipanggil sebagai molekul. Jadi atom tu adalah seketul yang tak ada charge. Kalau dia ada charge, dipanggil sebagai ion. Kalau dia bergabung banyak-banyak, dipanggil sebagai molekul. So that is for atom, molekul dan juga ion. Next kita tengokkan pula tentang bahan atom, bahan molekul, bahan ion. Yang ini memang selalu keluar dekat kertas satu, selalu. Jadi apa beza semua benda ni? Jom kita tengokkan. Bahan atom dia selalu terdiri daripada logam tulen ataupun gas senadi. That's it, dua benda ni sahaja. Selain daripada logam tulen, selain daripada gas senadi, dia bukan dikategorikan sebagai bahan atom. Bahan molekul pula, dia adalah gabungan atom, gabungan atom. And bahan ion pula, dia adalah gabungan atom menggunakan charge. Apa maksud dia dekat sini? Dekat sini yang selalunya student buat, kata orang selalu terciduk. Sebab apa? Molekul dengan ion ni dia macam sama. Oh, ini bergabung. Oh, ini pun bergabung. Apa beza dia? Kita tengok eh. Yang ini selalunya dia akan gabungkan antara benda yang bukan logam bergabung dengan bukan logam. Kalau untuk bahan ion pula, dia adalah gabungan antara logam dengan bukan logam.
Ha. Jadi sekarang ni, kalau kita tuliskan dekat sini, ini adalah bukan logam bergabung dengan bukan logam. Kalau untuk bahan ion pula, dia adalah logam bergabung dengan bukan logam. Ini secara am lah untuk kita fahamkan bila kita nak jawabkan soalan. So this is going to be something yang can guide you truly. Tapi dia ada exception, of course. Dia akan ada dia punya pengecualian. Itu kejap lagi kita sembangkan. Macam nak tahu pula mana tu logam, mana tu bukan logam? Itulah gunanya jadual berkala. Jadual berkala ni benda pertama yang awak kena tahu. Sebab ramai bila dapat jadual berkala, dia dah tak tahu nak buat apa tau. So let's take a look. Jadual berkala ni sebenarnya yang pertama yang awak kena tahukan adalah dia tengah beritahu dekat awak mana lokasi logam, mana lokasi bukan logam, dan mana juga yang dipanggil sebagai separuh logam. Dekat sini saya dah warnakan siap-siap. Warna hijau sebagai warna logam, warna kuning ke coklat perang tu dipanggil sebagai bukan logam, dan yang biru ni dipanggil sebagai separuh logam. Nampak tak dia ada pattern? Tangga, nampak tak tangga ni? Can you see here? The tangga here, ni akan membahagikan antara logam dan juga bukan logam. Atas tangga bukan logam, bawah tangga logam. Logik dia, logam kan berat, dia tak naik tangga lah, dia duduk bawah tangga. Cara mudah nak ingat dia lah. Tapi dia ada pengecualian juga. Nampak tak hidrogen kat sini? Sesat dia seorang-seorang, sian dia tu. And soalan yang selalu tanya dekat sini lagi adalah semakin ke kanan, apa yang jadi kepada sifat-sifat zarah? Jadi kat sini saya dah ringkas kan, sifat logam semakin ke kanan semakin berkurang, kekonduksian elektrik semakin ke kanan semakin berkurang. Logik je kita tengok, dekat sini adalah logam, sini bukan logam. Jadi sini dia akan semakin kurang dia punya kebolehan mengalirkan elektrik. Jadi that's it for kita punya bab 8 tingkatan 4. Ingat, ada apa-apa soalan nak tanya, awak boleh pergikan dekat Roger Pro and kita boleh komenkan dekat situ so that we can answer the question together. Ataupun awak boleh imbaskan kod QR atau layari dekat bit.ly/RogerPro. Jadi jom kita tengok, ada soalan dari Uzairi. Bukan Uzair rupanya. Uzair, soalan satu, macam mana kita nak bezakan bahan atom, bahan molekul, bahan ion? Tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gents, bangs and gucks, dekat sini baru tadi kita cakapkan, first kalau nak cakap pasal bahan atom, bahan atom dia hanya terdiri daripada dua benda. Apa dia? Pertama terdiri daripada logam tulen dan juga daripada gas nadir. Gas nadir ni apa benda pula? Gas nadir ni semua benda yang ada dekat bahagian paling kanan jadual berkala. Next part, kita ada apa yang dipanggil sebagai bahan molekul pula. Bahan molekul ni dia terdiri daripada apa? Gabungan antara bahan bukan logam bergabung dengan bahan bukan logam. Secara amnya kita boleh katakan sebegini. Next part, kita juga ada bahan ion. Bahan ion ni macam mana pula? Bahan ion ni adalah gabungan antara logam bergabung dengan bukan logam. Contohnya macam kita punya garam, natrium logam, klorin bukan logam. So natrium klorida, itulah yang dipanggil sebagai bahan ion. Soalan pertama dan next part, jom kita tengokkan soalan lain pula. Soalan nombor 2 daripada Fakrul Mukri tingkatan 5 juga. Apa yang selalu kena tanya pasal jodoh berkala ni? Ini saya faham. Sebab jodoh berkala ni macam nampak terlampau banyak maklumat. Adakah kita kena hafal semua zarah-zarah punya nama tu? Semua unsur-unsur punya nama tu? Tak payah. Yang pertama dia selalu tanyakan apa tau? Lokasi. Maksudnya dia labelkan P, Q, R dan S dekat jadual berkala tu. So yang mana yang logam, mana yang bukan logam? Itu awak kena tahu. Nombor 2, dia mungkin boleh tanyakan gabungan mana yang boleh membentuk bahan atom, bahan molekul ataupun bahan ion. Jadi awak kena tahulah, kalau logam dengan bukan logam, bahan ion. Kalau logam, kalau bukan logam dengan bukan logam, bahan molekul. Yang ketiga, dia boleh tanyakan pasal berapa banyak proton untuk P, contoh. Kalau berapa banyak proton untuk P, kita tengok kan P tu dekat mana. Kita kirakan setiap satu tu adalah satu proton. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macam tu. Jadi kita kirakan berapa kotak daripada permulaan. Itulah bilangan proton dia. Sebabnya jadual berkala tu memang disusun mengikut nombor proton. So itu adalah soalan daripada Fakrul Mukri. So thank you Fakrul for asking. Next part kita ada, kenapa elektron yang bergerak bukan proton? Soalan ni sebenarnya boleh tak kalau saya nak cakap, Benjamin, you don't have to worry because this is not going to be us in SPM for science lah. For chemistry, that's another story. But jom kita tengokkan logik dia. Sekarang ni kita tahu zarah dia mesti ada dia punya, what do we call that, nucleus dekat tengah. Okay, dan nucleus ni pula ada orbit dekat tepi.
Jadi orbit ni yang akan dipenuhi oleh elektron, betul? So can you see here? So sini ada elektron. Okay, saya labelkan this one is as electron lah. Elektron. And dekat tengah ni pula akan adanya proton, akan adanya neutron. Perasan tak? Bila saya lukis macam ni, dia nampak seakan-akan macam saya tengah lukis sistem solar. Looks like that. Right? Jadi sama dekat sini juga. Ini adalah jasad yang besar. This is a very large bodies compared to electron. Nak dibandingkan dengan electron, so nucleus ni besar, berat dan dia tak boleh nak bergerak. Yang boleh bergerak di sekelilingnya adalah electron yang kecil dan ringan. Jadi sebab tu bila kita nak cakapkan pasal pembentukan ion, kita akan cakap electron didermakan ataupun electron diterima oleh zarah X. Okay, you get it? Sebab dia yang ringan, so dia yang bergerak. Proton dan neutron ada dekat nukleus, tak boleh bergerak. Okay, so that's it for kita punya topik, apa namanya, bahan dan atom. Next, kita nak pergi kepada satu lagi tajuk. Sebelum nak pergi pada tajuk ni, saya nak cakap masa cepat betul rasa. Dah nak masuk topik terakhir. Sebelum saya lupa, kuis kita nak mula kejap lagi tau. Jadi korang mesti tertunggu-tunggu, betul? Nak menang hadiah. Astro nak bagi hadiah. Ambil je. Cepat daftar sekarang. Pergi dekat up.com.my/uppedcom.my sebelum kuis bermula. Daftar dulu sebab jangan nanti nak tanya jawab tapi tak daftar. Sudah macam nak bagi hadiah awak tak daftar, betul ke tidak? Jadi sekarang ni jom kita tengokkan topik yang terakhir, topik yang memang menyebabkan kita semua rasa nervous, elektrokimia tingkatan 5 bab 6. Tuan-tuan, puan-puan, ladies and gents, bangs and cucks, let's take a look here pasal elektrokimia. Bila cakap je pasal elektrokimia, nak tak nak awak kena tahu pasal dia ada belajar pasal dua benda. First, sel elektrolitik. Kemudiannya, sel kimia. So, what's the difference? Apa beza antara dua benda ni? Kalau awak perasan dekat sini, sel elektrolitik kita letakkan bateri. Sel kimia, kita tak letakkan bateri. Kita just letakkan meter. Nanti kita akan tengok kenapa benda ni. Tetapi, boleh tak? Sebab kita punya masa ni singkat. Jadi saya akan ajar seringkas mungkin. Awak dengar betul-betul, awak fahamkan intipati dia. Lepas tu nanti kita balik, kita study lagi yang the detail part. Fahamkan mindset macam tu, boleh? Tanamkan mindset macam tu dulu. Sebab we are going to go a bit fast, tapi awak akan nampak secara general apa yang akan berlaku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gents, bangsa and cucks, let's take a look at sel elektrolitik dulu. Sel elektrolitik dekat sini awak boleh bayangkan dia sebagai, jap, sebelum saya nak minta awak bayangkan, saya nak awak tahu dulu pasal nama dia. Nampak tak nama dia? Elektrolitik. Litik ni datang daripada perkataan yang bermaksud pisah. Elektro ni elektrik. So maksudnya this whole thing we are going to use electric to separate. Kita akan gunakan elektrik untuk memisahkan apa yang kita nak pisahkan. Bahan kimia yang ada kat sini lah. So ini ibaratnya macam satu tempat break up. Jenuh tempat break up pula dah, sudahnya macam mana tu. Jom kita tengok. Sekarang kita ada dua rod yang dipanggil sebagai anode dan cathode. Tapi macam nak tahu, tengokkan dekat sini. Bateri dia ada positif dan negatif. Yang panjang tu positif, yang pendek tu negatif. So kita tengokkan dekat sini, yang positif tu akan jadi anode, yang negatif tu akan jadi cathode. And dalam air tu, air tu, cecair ni dipanggil sebagai elektrolit. Elektrolit ni pula dia ada komponen yang bersifat negatif dipanggil sebagai anion, dan komponen bersifat positif yang dipanggil sebagai cation. Dan komponen ni akan terpisah apabila adanya elektrik. Nampak saya lukiskan gambar elektrik kat tengah tu. Jadi maksudnya bila ada elektrik, elektrolit akan terpisah menjadi anion dan cation. Dan anion akan tertarik kepada kita punya anode. Cation akan tertarik kepada kita punya katod. Nama dia, nampak? Anion, anion tertarik kepada anode. Cation tertarik kepada cathode. Okey, dah dapat, nampak tak? Nama dia pun dah menggambarkan dia akan tertarik dekat mana dan tertarik dekat mana. So next part, bila dia tertarik dekat anode ataupun cathode, dia akan dinyah charge.
bila cakap nyah cas, ramai yang macam nyah cas ni apa benda? Ha, nyah cas ni sebenarnya apabila dia bertukar menjadi gas pemerhatian dia ataupun satu tempat terhakis, satu tempat menebal. Maksudnya dia dah tak duduk dalam air, dia dah sama ada keluar sebagai gas ataupun dia melekat dekat kiri tu, melekat dekat ketot tu. Ha, itulah maksudnya nyah cas. Next part kita tengokkan pula macam mana nak tahu apa yang nyah cas, siapa yang nyah cas. Dekat sini selalu kita dapat senarai ni, betul ke tidak? Kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium, zinc, ferrum, stannum, plumbum, hydrogen, cuprum dan juga argentum. Apa benda ni? Apa benda ni? Ni apa benda pula? Apa ada FSO4 semua ni? Inilah anion. Inilah kation yang awak wajib tahu dekat dalam kita punya silibus. Jadi, nak ingat dia, saya ada senarai dengan dekat sini. Kalau nak cepat meninggal, ambil zakat fitrah taufik. Lepas tu, hang chow lah. Itu cara nak ingat dia. Awak ambilkan semua huruf pertama dekat sini. Can you see ya? K-N-C-M-A-Z-F-T-P-H-C-A. Semua ni. Ini pula nak nyacas masa macam mana? Fulamak, saya nampak cikgu bio tu awesome. Maksudnya apa? Lagi bawah, lagi senang dia keluar. Lagi bawah, lagi senang dia keluar. Lagi senang dia melekat. Lagi senang dia tukar jadi gas. Itu yang dimaksudkan dekat sini. So, habislah. Untuk sel elektrolitik, sel kimia, macam mana pula? Sel kimia ni kalau perasan, dia tak ada letak bateri. Tapi apa yang dia letakkan? Dia letakkan dua rod. Jadi macam nak tahu mana tu negatif, mana tu positif? Kita tengokkan balik senarai tadi. Nampak macam pernah tengok senarai ni kan? Kalau nak cepat meninggal, ambil zakat fitrah taufik. Lepas tu hang chow lah. Yang ini, awak gunakan dengan siapa yang dekat bawah. Tengok eh, nampak tak? Siapa yang dekat bawah, kita panggil sebagai terminal positif. Siapa yang dekat atas, terminal negatif. Contoh, tengok eh, magnesium dekat belah kiri, kuprum belah kanan, larutan kuprum sulfat dekat dalam air. Jadi sekarang ni, siapa dekat atas? Siapa dekat atas? Magnesium ke ataupun kuprum? Magnesium dekat atas, dia akan jadi terminal negatif. Kuprum dekat bawah, nampak tak? Kuprum dekat bawah, dia jadi terminal positif. Kita comparekan antara magnesium dan juga kuprum. Now, elektron akan bergerak daripada magnesium pergi ke kuprum, menyebabkan magnesium terhakis dan kuprum menebal. Dan untuk sel kimia kita, jadi kalau ada apa-apa soalan, jangan lupa tanyakan dekat Roger Pro. Boleh imbaskan dekat kod QR sekarang ni ataupun awak boleh layari bit.ly/rogerpro and awak boleh tanyakan soalan dekat situ. Okay? Jom kita jawab satu soalan. Nak tanya tentang eksperimen, contohnya hipotesis, pematian, inference, kaedah, macam mana kena cari? Ada formula ke? Siva, I really want to answer this question. Saya betul-betul nak jawab soalan ni. Tapi saya beritahu satu je. Semua yang awak tanya ni, ini dipanggil sebagai kemahiran sains. Dan kemahiran sains, dia memang ada teknik dia. So kita kena mahirkan teknik itu. Kalau kita ada rezeki, kita akan belajar sama-sama teknik tu. Boleh? Jadi boleh ke saya jawab satu lagi soalan ke? Macam mana ke? Boleh? Satu lagi soalan. Okey, kenapa sel elektrolitik letak bateri tapi sel kimia letak emitter, stasi, tingkatan 5? Cerita dia macam ni. Perasan tak? Sel elektrolitik kita letakkan bateri sebab kita nak gunakan elektrik untuk pisahkan elektrolit. Tapi sel kimia, kita tak letak bateri, kita letak emitter. Sebab sel kimia sebenarnya kita tengah menjana elektrik daripada proses tindak balas di elektrolit. Jadi kenapa letak emitter? Sebenarnya kalau tak letak emitter pun tak apa. Tak nak letak voltmeter pun boleh. Tapi kita tak tahulah ada ke tak ada elektrik tu. Jadi emitter ni digunakan sebagai penunjuk je. Ada ke tak ada elektrik? Kalau tak jenuh nak pegang wayar tu, ada elektrik. Sanggup buat macam tu? Okey. Jadi sekarang ni kita akan soalan yang terakhir. Macam mana kita nak tahu cecair tu elektrolit atau bukan elektrolit? Okey, soalan ni selalu komen tanya waktu paper 1, kertas 1. Macam nak tahu ini elektrolit ke bukan elektrolit? Dia bagikan glukosa elektrolit ke? Ke bukan elektrolit? Untuk yang ini, awak kena tahu kan, selalunya elektrolit dia adalah gabungan antara logam bergabung dengan bukan logam. Contoh tadi, copper, kuprum adalah logam. SO4. Ini sulfur dan oksigen bukan logam. Ini logam. Bukan elektrolit, contohnya macam mana? Bukan elektrolit, contohnya macam kita bagikan C6H12O6. Nampak macam wow, apa benda ni? Sebenarnya inilah gula, glukosa. Perasan tak dekat sini?
karbon bukan logam. Hidrogen bukan logam. Oksigen bukan logam. So dia bukan elektrolit lah. Elektrolit dia mesti boleh jadi positif dan negatif, dan ini selalunya adalah bahan ion. Ingat tak tadi dalam bab 2 kita ada belajar, dalam bab yang kedua tadi kita ada belajar pasal bahan ion, bahan atom, bahan molekul. Ha, so nak tak nak kita kena tahu benda ni lah. Kita kena tahukan pasal bahan ion. Selalunya bahan ion boleh jadi elektrolit. Okay. Jadi saya diberitahu kita ada satu lagi masa lah. Boleh tak saya jawab satu soalan ni? Ya, soalan nombor 2. Apakah pemerhatian elektrolit? Oh. Adham Saifullah, terima kasih sebab bertanya. Tapi soalan awak ni dia terlampau general tau. Contoh, apakah pemerhatian elektrolit? Pemerhatian elektrolit ni terbahagi kepada dua. Sama ada pemerhatian tu untuk kita punya penyaduran. Ini saya yang selalu tanya dalam SPM eh. Penyaduran ataupun yang tanya untuk sel kimia. Memandangkan kita tadi belajar pasal sel kimia, dia kita belajar pasal kimia. Dia akan jadi hilang warna. Sebab apa? Perasan tak tadi CuSO4 dia melekat dekat kita punya kuprum. Kuprum makin tebal, jadi maksudnya warna dia pun akan jadi makin pudar. Itu pemerhatian yang common ditanyakan dalam SPM. Untuk setup yang common ditanyakan dalam SPM juga. Jadi saya tahu awak dah penat belajar banyak sangat ilmu masuk ni. No worries, kita take a break kejap. Kejap lagi kita sambung balik. Lepas tu kita akan mula nak menjawab quiz. Oh, tak sabar. I'll see you later, okay? Kenapa kau tak ingat otak? Tolonglah aku otak. Apa benda yang kau buat ni? Aku cuba nak ingat. Enam ciri-ciri Kesultanan Melayu Melaka adalah kerja kedaulatan undang-undang, roti raja dan rakyat. Ui, pandainya tu. Weh, kalau kau nak senang hafal, kau ikut je petua orang tua. Petua apa? Petua yang pertama, jangan cakap banyak. Yang kedua, ni paling penting, paling penting eh. Jangan gelak langsung. Serius ah? Serius. Oh no. Kenapa kau tak ingat? Bersama dengan saya, Sir Iqbal, dekatlah SPM Pro Plus Extreme. Dah tiba masanya yang ditunggu-tunggu. Bak kata orang, it's quiz time. Jadi awak boleh layari dekat up.com.my ataupun scan QR code yang ada sekarang ni. Macam mana korang nak participate? Pergi ke up.com.my, pilih SPM Pro Plus, klikkan tab quiz tingkatan 4, klik subjek sains, set nombor 3. Saya ulang suara, set nombor 3. Oh, sebelum saya lupa eh, korang ada 30 saat je tau nak jawab setiap soalan. Dah ready? In 3, 2, 1, let's go! Soalan nombor 1, apakah unit asas pewarisan bagi benda hidup? Mulai sekarang, 30 seconds! Countdown!
28, 27. Okey. Saya akan memastikan awak jawab dalam masa tau. Sekarang ni tinggal lagi 20 saat. Jangan nervous, jangan takut. Tarik nafas and then lepas tu awak tengok jawapan dia apa. Okey. Walaupun tadi kita tak cover benda ni, tapi ini yang kita dah cover sama-sama dekat dalam SPM Pro Plus. Is SPM like a pro. 5, 4, 3, 2, 1 and time's up. Jawapannya adalah B untuk bal. Bal eh. Eh boleh ya? Bayam. Ya, yeah, let's go with bayam. Next part, jom kita tengokkan soalan yang nombor 2. Soalan nombor 2 bermula 30 saat mulai sekarang. Ada countdown. Okey. Jadi sambil korang jawab soalan ni, saya tengah bercakap eh. Harapnya korang tak terganggu lah. Tapi kalau awak terganggu, saya nak cakap, saya still akan bercakap. Itu je lah nak cakap. Dan sekarang ni kita ada lagi 15 saat. Fikir betul-betul, jawab elok-elok. Ingat, tengok gambar rajah. Kenal berarti betul-betul sungguh-sungguh apa yang tengah berlaku sekarang ni. Kita ada lagi 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Jawapannya adalah B untuk bal, bayam lagi sekali. Iqbal, jangan guna nama sendiri untuk jawapan. Iqbal, tak elok malu ke orang. Next, kita pergikan kepada soalan yang ketiga. Pada peringkat manakah awak kena jawab dalam masa 30 saat mulai sekarang? 29, 28, 27, 26. Lagi nervous kan saya baca nombor macam tu? Jawab elok-elok, okey? Saya doakan agar awak dapat jawab dengan baik. Pada peringkat manakah pindah silang berlaku dalam meiosis? Ha, tadi kita ada cakap sama-sama. Kalau awak dengar, kita boleh jawab sama-sama. Betul ke tidak? Siapa yang salah soalan nombor 3 ni? Jangan sampai saya pergi rumah awak, masa dah habis. Bam! Jawapannya adalah bal untuk bayam lagi sekali. Sekejap, B untuk bayam sebenarnya. Bal, jangan guna nama sendiri. Ya Allah. Okey, jadi kenapa? Sebabnya pindah silang, iaitu proses pertukaran maklumat genetik ni, dia berlaku antara kromosom homolog and berlaku semasa profasa 1. Okey, jom kita tengok soalan nombor 4 boleh ke? Antara berikut yang manakah menunjukkan trait recessive? 30 saat untuk dijawabkan bermula daripada sekarang. Kalau saya buat bunyi jam je boleh tak bagi corner first? Saya dengar ada penonton di rumah agak tidak puas hati dengan bunyi jam tadi eh. Jadi kita akan stop buat bunyi jam. Kita akan buat countdown saja mulai daripada 10 lah. Antara berikut yang manakah menunjukkan trait recessive? In 5, 4, 3, 2, 1. And jawapannya adalah B untuk bayam. Memang semua jawapan okay. Jawapannya B untuk bal, untuk bayam. Blue eyes. Trait recessive ni adalah satu varian yang ciri khusus membezakan individu yang bila dia bertemu dengan trait dominant, dia akan kalah. Jadi bila mata biru bertemu dengan mata perang, selalunya yang akan menang adalah mata perang. Kalau awak sekarang ni mata perang, nak dapat anak mata biru, kena tunggu 2 generasi, alright? Jadi soalan yang kelima, apakah genotip bagi induk berdasarkan rajah eh? Menunjukkan generasi pertama kecukupan antara kedua-dua ekor tikus. You can do this. Ini adalah bahagian pewarisan. Mulakan sekarang countdown kita untuk soalan nombor 5. Kepada yang tak tahu, soalan nombor 5 adalah soalan selepas nombor 4 dan sebelum nombor 6 eh. Jadi soalan ni adalah soalan pertengahan lah. Maksudnya awak dah halfway dalam apa, menentukan kemenangan siapa yang akan dapat hadiah dia ini daripada Astro, apa namanya, kamera dan juga tab. Oh, terbaik. 5. Oh, belum eh. Sorry, bukan. Buat corner pun sekejap tadi. Sekejap beritahu je. Sekarang dah tinggal 2, 1 dan habis masa. Jawapannya adalah B, O, C. Oh, di trick kita sekarang ni. Jawapannya adalah C untuk cawan. Okey, jadi kita tengokkan sekarang ni. Nisbah bilangan tikus. Ya, kita baca kejap. Nisbah bilangan tikus hitam kepada tikus putih adalah 3 kepada 1. B adalah dominan untuk bulu hitam. Manakah? Makanya B dan B berkahwin dengan B dan D, menunjukkan bulu hitam. Ha, gitu. Okey. Jadi next, soalan nombor 6. Oh.
Tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada apa-apa yang berlaku tadi. Kita mulakan countdown sekarang. In 3, 2, 1, let's go. Soalan nombor 6, Rajah 3 menunjukkan countdown. Yes. Dan jangan sampai saya kira sini. 30, 29. Okay. Oh, dah 17 dah. Sorry. Saya yang lag sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan. Yang betul kat, yang manakah betul tentang M? M tu apa benda pula? M tu huruf selepas A, B, C, D, E, F, G. Susah, ha? Tak apa lah. Kita tengok kan? Ini adalah masa dah tamat. Jawapannya adalah B, 44 tambah XX. Kenapa macam tu pula? Sebenarnya ini macam matematik je. 22 tambah X tambah dengan 22 tambah X. 22 tambah 22, 44. X tambah X jadi XX. Jawapannya B untuk bayam-bayam. Okay. Kemudian soalan nombor 7 sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan. Antara penyakit berikut, antara penyakit bakar berikut yang manakah berkaitan dengan mutasi gen? Jom kita mulakan countdown sekarang. Let's go. And kita dah ada countdown nampak gaya yang dekat sini. 25 saat, 24. Jangan risau, tuan-tuan dan puan-puan. Kita dah soalan nombor 7. Sikit lagi, kita nak dapat hadiah. Okay, sama-sama, insyaAllah. Saya doakan ada daripada awak yang dapat hadiah. Yang suka tengok gambar, dapat kamera. Yang suka nak melukis ke, guna tab, nota mungkin, dapat tab, insyaAllah. And kita ada lagi 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Masa tamat dan jawapannya adalah C untuk color blindness ataupun buta warna. Okey, mutasi gen ni dia mesti tak ada perubahan dekat bilangan kromosom ataupun bentuk kromosom. Jadi Down syndrome, Turner syndrome, polyploidy semuanya akan mengubah bilangan kromosom ataupun bentuk kromosom. Color blindness nampak normal karyotype dia, tetapi dia ada sedikit mutasi yang kita tak nampak. Itu mutasi gen. So, next kepada soalan nombor 8 dekat sini. Variasi manakah yang ditentukan oleh gen tetapi juga dipengaruhi oleh faktor persekitaran? Ada dua faktor dekat sini. Jom kita tengokkan jawapan dia in 30 second mulai sekarang. Nombor 8 dah. Ada ke yang setakat ni masih betul semua? Kepada yang ada, saya nak cakap tahniah, congratulations. Kepada yang ada salah, jangan risau, jangan give up. Kita masih ada lagi soalan nombor 8, 9 dan juga 10. So keep fighting, buat kata orang. Teruskan berlawan. Yes, tapi jangan lawan dengan kawan lah. 3, 2, 1. Jawapannya adalah B untuk bayam. Body height dan juga ketinggian badan dekat sini. Dia macam ni tau. Faktor-faktor macam ni, faktor selanjar memang dipengaruhi oleh dua faktor. Ya, ini gen ataupun genetik kita dan juga persekitaran. Contoh, kata kalau genetik kata kita tinggi tapi kita waktu membesar tak cukup makan kalsium, tak cukup minum susu. Jadi macam mana kita nak tinggi, betul ke tidak? Itu maksud dia. Okay? Jom, soalan nombor 9, second last. Rajah 4 menunjukkan satu graf yang mewakili sejenis variasi. Apakah contoh lain bagi variasi yang sama? Jawapan kita akan tunjukkan dalam masa 30 saat. Jadi kita tengokkan countdown kita, please. 30, 29, 28, 27, 26, 25. Oh, jam tu dah kembali kepada yang dekat rumah yang tengah dengar dan rasa sakit hati dengan jam ni, dia dah kembali. Saya nak beritahu tu je lah. And dia akan stay sampai 5 saat yang terakhir. Kita dengar ada orang dah mula baling remote dekat TV. 2 and 1. And jawapannya adalah D. Tiba-tiba keluar D. Tadi B dengan C, B dengan C. Dia bam, D. Ini yang kita panggil sebagai plot twist lah. D adalah variasi yang dipanggil sebagai selanjar. Nak tahu variasi selanjar ni, secara mudahnya awak boleh bayangkan kalau benda tu boleh diukur. Contohnya berat badan, ketinggian. Itulah variasi selanjar. Mudah kan? So jawapannya D. Next, soalan yang terakhir. Antara berikut yang manakah contoh variasi selanjar? Tadi saya dah terbagi tahu tips lah nak tahu jawapan dia. Jadi dalam masa 30 saat, kita akan rungkaikan jawapan dia bersama-sama. Countdown please. 30 saat untuk soalan yang terakhir. Ini adalah garisan penamat, tuan-tuan dan puan-puan. We are now at the end game. Mengikut inilah kata-kata seorang wizard daripada planet
yang dah hancur. Jadi antara berikut yang manakah contoh versi selanjar. Sikit je lagi dalam masa 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawapannya adalah C, body weight dan juga berat badan. Kenapa? Sebab tadi dah beritahu, kalau boleh ukur, itulah versi selanjar. Dipanggil sebagai kuantitatif. Macam tu pula. So siapa yang betul semua? Dah habis kuis korang, dia belum menang lagi. Jangan lepas ni korang cakap yes mak dah menang. Belum lagi. Korang kena muat turun score card korang tu and uploadkan score card tu dekat Instagram. Lepas tu dekat caption tu tolong tuliskan slogan saya suka menonton hashtag SPM Pro Plus Extreme di @astro.tutorTV kerana penuhkan slogan tu dengan sekreatif yang mungkin. Slogan yang terbaik akan menang. Elok sikit tadi. Jadi macam best tak quiz tadi? Alhamdulillah. Senang je kan? Kita ada masa lagi ni. Kita ada masa lagi. Saya teringin nak pergi baca komen korang dekat Roger Pro tu. Apa yang korang tulis kat situ? Boleh ke kita tengok sama-sama? Okay. Chemical in industry is complex to study. Is it tengah bersembang kat sini? Dia macam agak kat sini . Chemical industry is complex to study. Is it complex to study? Oh, dia tanya susah ke nak study? Okay, team 345. Chemical industry, is it complex to study? Jawapan saya adalah, saya nak tanya dulu, kenapa awak nak jadi itu? Adakah sebab awak minat? Sebab bila kita dah meningkat, dah meningkat kita punya level belajar nanti, semua benda akan ada dia punya kesusahan dan juga kesenangan. Semua benda akan ada dia punya pahit dan manis dia. So if you have passion in that field, go for it. Jangan dengar cakap orang susah ke senang. Okay? Dah keluar lorat Perak. Katanya awak ni daripada Perak, kadang-kadang terkeluarlah loratnya. Walaupun sekarang ni duduk dekat Selangor, tapi asalnya masih lagi dekat Perak. Jadi mungkin tenaga nuklear topik paling mencabar. Okey, Haikal, saya tak nafikan topik tenaga nuklear ni memang ada banyak soalan-soalan yang berbentuk kebat. Dia selalu tanya wajar ke tak wajar kita nak adakan tenaga nuklear di Malaysia. That's it. Itu yang selalunya membuatkan student-student terciduk, orang kata. Tetapi I believe kalau kita tontonkan SPM Pro Plus, saya ada jawab dekat situ insyaAllah. Okay. So Iqbal, betul ke kucing ada 9 nyawa? Dia nak kata betul tu tidak lah. Sebabnya nak tak nak dia masih lagi binatang hidup, dia hanya ada satu nyawa. Tetapi dikatakan macam ada banyak nyawa sebab dia orang ni jatuh dari tempat tinggi, susah sikit nak meninggal. Ada banyak sebab, tapi antaranya sebab dia are very acrobatic, sangat-sangat fleksibel badan dia orang. So, elektrokimia, saya tak faham akan tajuk ni. Ini satu jam yang lepas. Jadi insyaAllah lepas dah tengok tadi, harapnya dah lebih faham lah, dapat gambaran besar apa yang tengah berlaku dalam chapter tu. Okay, so Iqbal ada gaya, Farah, terima kasih. Dia cakap ada gaya tu, dia letak gambar emoji pakai cermata macam, like, thank you, right? Okay. A, B, C, D, E, F, G. Weird name, but don't worry, I still rasa nama tu best. Semua huruf awak tak semua tadi tu bang, sampai G je, jangan risau. Nanti kita akan tengok. So, macam mana nak print soalan? Kita tak perlu print, kita jawab semua secara online. Risau juga kadang-kadang ni. So, Siti Aisyah tanya, macam nak ingat dan faham apa yang berlaku dalam proses meiosis dan mitosis? Satu jam yang lepas, Siti Aisyah, saya rasa sejam yang lepas kita belum belajar sama-sama lagi kan? Lepas dah belajar, harapnya awak dah nampak dah secara amil, secara generalnya apa yang berlaku. Yasmin cakap, hello everyone. Hello Yasmin, apa khabar? Nur Damia, macam mana nak senang faham tentang tajuk elektrokimia? Macam ni je, dia ada dua sel yang paling utama, sel elektrolitik dan juga sel kimia. Dua yang ini kalau boleh fahamkan perbezaan dia, fungsi dia orang, dah bak kata orang alhamdulillah syukur. Asha tanya, topik force and motion tu okey, tapi I selalu buat salah bila nak calculate. Bila nak calculate tu salah. Maksudnya awak faham pasal topik tu tapi susah nak calculate. Soalan ni saya akan serahkan kepada Sir Ifat Rosdi kita lah. Dia akan ada lagu untuk kirakan. Mungkin insyaAllah. Okay. Kuang tanya, saya memang tak faham genetik. Hopefully Kuang, lepas kita dah belajar sama-sama tadi, you dah dapat gambaran sikit apa yang berlaku. Sebab genetik ini sebenarnya satu benda yang memang dalam badan kita.
can I take some time untuk cakap pasal benda ni? Cuba kita bayangkan, macam ni jari kita tahu nak stop membesar dekat sini. Macam ni rambut kita tahu, cuba bayangkan, rambut kita tahu nak stop membesar, dia tak sampai ke dahi tau. Dia sampai dekat sini je, dia punya sempadan dahi tu. Macam mana dia orang tahu? Ah, itulah genetik, itulah aturan Tuhan tu diletakkan dalam genetik. Kau amazing sebenarnya kalau kita faham ni sungguh-sungguh. Satu benda, cuba awak rasa belakang telinga awak. Perasan tak belakang telinga awak tak ada rambut? Sedangkan ini sebahagian daripada kepala. Rambut kita sampai ke tengkuk, tapi dekat belakang telinga memang tak ada rambut. That is what is in our genetic. Power tak power? Sebab tu bila kita dah faham sungguh-sungguh, kita ada satu appreciation tau, satu rasa penghargaan yang sungguh-sungguh kepada yang mencipta benda. Dan ini apa nama Tuhan yang maha kuasa. So, minat sains tapi susah. Ini namanya orang kata apa? Cinta bertepuk sebelah tangan lah. Ramai yang berlaku macam ni. Dia minat sains tapi sains macam tak berapa nak minat dia. Boleh tak saya bagi tips kepada semua orang? Bila nak belajar any topic, tapi sebab saya ajar sains, saya cakap pasal sains lah. First, awak tengok topik tu. Awak tengok faham ke tak faham. Bila tak faham, tolong tengok apa benda sebenarnya topik ni. Jangan nak kira pasal dia punya nama-nama saintifik ke, dia punya istilah-istilah yang pelik-pelik ke apa ke. Abaikan dulu. Just tengok topik tu, cakap okey, apa benda yang topik ni tengah cuba nak bagi tahu dekat saya sebenarnya. Contoh, kita ambilkan topik 4, tingkatan 4, pasal teknologi hijau. Apa yang orang nak bagi tahu? Orang tengah nak bagi tahu sebenarnya, okey, bumi kita sekarang ni tengah tak berapa nak elok sebab banyak teknologi yang merosakkan. Jadi kita kena ganti teknologi yang merosakkan ni dengan teknologi yang baru. Tapi apa ciri-ciri teknologi baru ni? Itulah kita dapat tahu. Dia perlulah mengurangkan pengeluaran gas. Dia perlulah mengurangkan gas rumah hijau. Dia perlulah tidak merosakkan alam. Dia perlulah orang kata apa, renewable, apa boleh diperbaharui. Jadi dari situ kita dah dapat understanding of that one topic. Gambaran besar dulu. Lepas tu baru kita zoom in. Baru kita pergi mendalam pula. Bigger picture first. After that, go for detail. Okay? So Iqbal, semangat betul. Thanks, Komi. Oh my god. Tak sia-sia saya berpeluh dekat sini dengan semua lampu dekat sini. And kami semua berpenat-penat dekat sini. Bila awak cakap macam tu, kami semua rasa happy. Because maksudnya semangat tu sampai dekat awak. Muhammad Irham, tak sabar. Sabar. Dengan macam tu. Hey. Nurin Atikah cakap, hi sir, hi Nurin, Akma, hi, hi. Mungkin muka hi kat saya, tapi saya kat adalah hi kat sini. Sir, light and optics need help, CR7999. Okay, dia punya nama pun dah mengatakan dia ada emergency kat situ, this is 999. Okay, jadi sekarang ni, lights and optics need help. Yang pertama, awak kena fahamkan pasal dua jenis kanta. Kanta apa? Kanta cembung, kanta cekung. After that, awak belajar cara nak lukis dia. Kanta cembung, dia akan menumpukan, converge. Kanta cekung, dia akan mencapahkan, dia akan divergekan. Jadi dah faham dekat situ, baru awak belajar cara nak lukis. First fahamkan the general concept dia dulu. So, macam mana nak ingat kromosom kromatid, 23 kromosom, berapa kromatid entah, pening lah. Mael, mungkin nama sebenarnya dia Ismail mungkin. Jadi macam mana nak ingat dia? Sebenarnya dia tak ada cara nak ingat sangat. Cuma awak kena fahamkan. Saya rasa yang nampak confused sebab awak ada masalah kromosom dengan kromatid. Sebenarnya kromatid tu adalah general, kromosom ni adalah general term untuk apa-apa benda yang membawa maklumat genetik. Dia boleh jadi kromatid, boleh jadi kromatin. Like that. Okay, jadi kita fahamkan dengan kromatid saja dulu. Cuba bayangkan, belajar satu tumpuk semua tapi awak gunakan kromatid saja. It's going to make sense. Okay, Elina cakap comelnya lukisan cikgu. Thanks, means a lot, literally. Intan cakap perbezaan ion, molekul dan atom. Kita dah bagi tahu dah tadi. Atom dia tak ada charge. Ion dia ada charge. Molekul, gabungan atom. So, ulang lagi sekali. Atom tak ada charge. Ion ada charge. Positif or negatif lah. Molekul, gabungan atom. Okay, Citaros, ada tips untuk mudah menghafal dan mengingati sesuatu fakta? Ada sebenarnya. Awak kena pilih apa yang awak nak ingat dulu. Janganlah kita nak hafal semua benda serentak. Pilihlah nak hafal. Okey, hari ni nak hafal pasal senarai elektropositif sahaja. Cukup. That's it.
Jangan hari nak hafal itu positif, matematik nak hafal ni pula, English nak hafal ni. Jadi dah jadi terlampau banyak. So you choose one time untuk one thing. So kita fokus satu je untuk kita hafalkan dulu. After that, benda tu dah lekat dalam otak, benda tu dah jadi senang lah, insyaAllah. Okay, so ada tips tak untuk ni dah hafal dah? Muhammad Haziq Iqbal. Hai, nama dia Iqbal. From one Iqbal to another Iqbal. Saya nak cakap ni, I always got D for my SPM paper. I want to score A, insyaAllah. InsyaAllah. I hope that you can help me, Sir Iqbal. Haziq Iqbal, saya nak cakap satu je. Kita ada masa lagi ni tau, Iqbal. Kita ada masa lagi ni. Saya tahu dia nampak macam tak cukup masa sebab kita compare dengan kawan. Jangan compare dengan kawan. Biarkan diorang dengan pace mereka, biarkan kita dengan pace kita. Jadi awak kena pastikan awak keep on trying. Saya akan ada semua tutor kat sini, SPM Pro Plus akan ada kat sini untuk tolong awak. All this adalah untuk membantu awak. So awak kena cuba sungguh-sungguh. Okay. Oh, dah sampai masanya untuk saya mengundur diri. Jadi saya nak cakap terima kasih sangat-sangat kepada semua yang menonton. And I hope you understand that you still have time to fight, InsyaAllah. Kalau tak sempat nak ulang kaji lagi, jangan kata, korang boleh pergi dekat up.com.my, okay? Itu sahaja daripada saya. Akhir kata, ada korang, InsyaAllah kita jumpa lain kali. Goodbye, Assalamualaikum, take care. Peduli walau aku cedera macam mana sekalipun, aku tak nak keluarga aku kecewa dengan keputusan SPM aku. Biarlah aku cedera macam mana sekalipun.